kira 3.6 bilion penduduk dunia masih tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan sanitasi atau tandas yang terurus dengan selamat. Kita patut bersyukur kerana kebanyakan daripada penduduk Malaysia mempunyai akses kepada kemudahan tandas. Tetapi ramai yang masih tidak menghargai kemudahan tandas, terutama tandas awam. Ramai juga yang tidak sedar apa yang berlaku di sebalik tabir selepas kita mengepam tandas. IWK memastikan air sisa kumbahan dari tandas yang disalurkan ke loji rawatan kumbahan akan dirawat dengan baik sebelum dilepaskan semula ke perairan. Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui agensinya, Jabatan Alam Sekitar akan memastikan efluen terawat mengikut piawaian yang tinggi. Ini adalah penting bagi memastikan sumber air terpelihara di samping melindungi kesihatan awam dan melestarikan alam sekitar. Marilah kita sama-sama menjaga dan memastikan sistem sanitasi berada dalam keadaan yang baik, bersih dan selamat.